Kembali lagi bersama Bu Sinaga. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, anak-anak, sebelum kita ke materi, Bu Guru mau bertanya nih. Mengapa tinggi dan berat badan kita berubah ya? Apakah kalian ingat saat masih bayi? Kira-kira kalian bisa berjalan sendiri enggak ya? Atau langsung bisa membaca buku dengan lancar? Tentu tidak kan? Nah anak-anak, perubahan tinggi badan, berat badan, kemampuan berjalan, kemampuan membaca, itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dalam diri manusia. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Yuk sama-sama kita lihat materi berikut. Pertumbuhan atau tumbuh artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Nah anak-anak, pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan, kebiasaan berolahraga, serta gen dari orang tua. Berikut ini macam-macam makanan sehat dan bergizi yang baik untuk pertumbuhan kita. Yang pertama adalah makanan pokok. Yang kedua, lauk pauk. Yang ketiga, sayur-sayuran. Yang keempat, buah-buahan. Dan yang kelima, susu. Pembahasan berikutnya adalah perkembangan. Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Contoh perkembangan manusia yaitu, pada saat kita bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua. Tetapi, seiring perkembangan fisik, kita mampu merangkak, berjalan, dan lain-lain. Berikut fase pertumbuhan pada manusia dimulai dari bayi atau balita pada usia 0-5 tahun, anak-anak usia 6-10 tahun, fase remaja pada perempuan usia 11-18 tahun, dan pada laki-laki 11-20 tahun. Fase berikutnya, dewasa pada rentang usia 20-40 tahun. Dan yang terakhir, fase lansia atau manula usia 50 tahun ke atas. Baiklah anak-anak, Ibu berharap kalian paham penjelasan yang Ibu berikan. Yuk kita lihat kesimpulan pelajaran kita hari ini. Kesimpulannya adalah perkembangan dan pertumbuhan setiap manusia itu berbeda-beda, tergantung dari makanannya, kebiasaan olahraga, dan faktor genetik dari orang tua. Walaupun berbeda, kita harus saling menghargai, karena semua itu merupakan anugerah dari Tuhan yang wajib kita syukuri. Baiklah anak-anak, sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar, serengeo.